Saudara Dorang, guna memantau jalannya pelayanan pemerintahan di Kabupaten Asmat, pejabat sementara Gubernur Papua, Maijen TNI Sudarmo, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat. Pejabat sementara Gubernur Papua berkunjung ke Kabupaten Asmat guna melihat secara langsung proses pelayanan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Asmat beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya, Sudarmo didampingi para asisten dan kepala SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua. Kedatangan penjabat sementara Gubernur Papua disambut dengan tari-tarian khas masyarakat Asmat. Dalam lawatan kerjanya ke Kabupaten Asmat, Sudarmo menyempatkan diri melihat kantor Bupati Kabupaten Asmat, rumah sakit rawat inap kelas 2, serta museum wisata ukiran patung khas Kabupaten Asmat, sekaligus bertatap muka dengan masyarakat dan kepala daerah serta Forkompimda Kabupaten Asmat. Pada kesempatan tersebut, penjabat sementara Gubernur Papua, Maijen TNI Purnawirawan Sudarmo, menyampaikan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Asmat guna melihat pelayanan pemerintahan sekaligus sebagai silaturahmi untuk memperkenalkan diri sebagai penjabat sementara Gubernur Papua. Di samping itu, kunjungan kerjanya ini juga untuk membangun komunikasi antara pemerintah daerah serta pemerintah provinsi dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Asmat. Untuk membangun kekeluargaan, untuk membangun kekompakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Asmat. Ya, ini mari kita bersama-sama terus kita jaga komunikasi, kita jaga koordinasi yang baik, kita jaga kebersamaan, tentunya juga kita jaga kekeluargaan dan kekompakan dalam rangka untuk membangun Asmat ke depan. Selain itu, Sudarmo juga berharap pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Asmat dapat membantu mensukseskan pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2018 serta sukseskan pemilihan presiden dan wakil presiden dan legislatif tahun 2019 mendatang. Fredy Nuboba, iNews Jayapura, memberitakan.